Mencari duit yang paling pahit untuk anak-anak, untuk beli beras, untuk lauk pauk makan hari-hari. Ini dia, kita angkat batu koral, kita ambil satu-satu, kita pilih, kita kumpul sehingga menjadi satu truk. Itu kita jual supaya mendapatkan uang yang kita cari sehari-hari, yang kita lalui jalan yang sangat parah, banjir di tengah alur, batu besar-besar. Ini dia. Ini ya. Ambil satu-satu. Nah, begitu pahitnya mencari makan demi untuk anak-anak dan beli sebambu beras. Dari pagi sampai sore belum tentu juga kita penuhi. Padahal cuma satu trip satu hari. Ini dia. Nah, kasihan kan? Nah, ini. Ini kerja banting tulang tanpa mengenal lelah. Berat, ringan, sama-sama dipikul. Ini dia. Yang penting anak di rumah tidak lapar. Ada uang sekolah untuk bagi. Ku besar batuan, ku besar. Mana sanggup kita angkat kayak gitu. Pergi lagi ku jauh. 15 meter. Jarak tempuh yang dipikul. Mendung dah mulai. Hujan ong turun. Ini kalau benar-benar hujan lebat, kita tak bisa pulang. Pada terpaksa tidur di hutan. Nah, ini dia. Mendung, sangat mendung dia. Sangat mendung. Udah mau jam 4 ini. Inilah cara cari makan sehari-hari. Ini pun belum juga ada sepatu, baru seperempat. Ini danau ini sangat luas, ikan pun cukup banyak. Dan kita cepat-cepat berangkat. Ini tengok besar-besar kali bang. Wow. Mendung, kita pun berdiri di pinggir jurangnya. Di jurang nggak jatuh ini, ya jurang. Depan mobil belakang.
Nah, ini kedua, cara bawa baturannya. Baiknya kerja ini. Iya, umat berat kali itu. Berat kali. Mana kasihan ini. Ini sungai airnya sangat deras. Dengan deras airnya ini. Kekayaan batu sangat banyak. Kekayaan batu alam. Sebesar kali batunya. Batunya besar kali. Baru ini dari pagi. Dari pagi sudah jam 4 nih. Besar kali batunya.
Sangat deras airnya. Ini dia. Selesai. Hahaha.